belakang saya ini ada skutik terbaru dari Honda ini, Bias. Ini kan Bias tuh, motornya di skutik sport. Telah mengisi sih, keren-keren motornya. Nah guys, sampai Kamis siang ini harga dari skutik yang juga dan kadang sebagai lawan Aerox ini belum dirilis guys ya, tapi menurut salah satu wiraniaga itu range nya antara 34 sampai 37 juta dan ada dua varian yang diluncurkan, yaitu versi rem ABS dan versi rem CBS. Nah kalau yang CBS itu yang lebih rendah harganya, itu warnanya tuh yang di belakang saya ini guys, sementara kalau yang ABS itu warnanya ada stikernya tuh kayak gitu tuh. Ini pakai ban federal. Kurang 130 70 13 federal FT 297 ya. Beda kan guys, ini kan rambutnya lampu belakangnya, set firmnya. Woi, si bensin juga nggak perlu turun nih guys sekarang. Sini nih, persis mirip Aerox sih. Oh, udah ada sistem. Asap, klakson. Mana instrumennya guys? Klakson, ini starter, mesin. Spionnya keren. Motor nih guys. Jadinya ukuran 110 80 14 di depan guys. Wah, lampunya keren banget. Keren. Versi kombi brake-nya guys, jadi yang kombi brake itu kabarnya warnanya lebih doff. Yang ini versi BS. Instrumennya digital, ini tuh kayak pakai handguard ya, tapi ini aksesorisnya guys. Spionnya, speakernya sama yang tabung ya. Tabungnya keren tuh. Ini yang buat speak, ini banyak pakai federal juga dan cakram. Range harganya ini 34-37 juta guys. Jadi ya, si bensin di sini, di Aerox di sini, bukannya
Oh ini udah kiles juga nih guys. Kiles. Ini kiles ya. Siap. Ini kayaknya tambah rasa sore juga nih guys. Video review produk knowledge atau produk profile dari Honda ADV 150 waktu hari pertama Gias Kamis 18 Juli 2019. Gue pengen ceritain tentang pengalaman gue riding Honda ADV 150 di Gias pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019. Ya gue gak sempat ngerekam waktu test ride motor ini karena gue jalan sendiri, tapi fotonya lo bisa lihat di sini nih, di fotonya. Gue minta tolong sama mas-mas yang ngatur apa para pengunjung Gias yang pengen test ride skutik baru dari Honda ini. Tapi gue bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman berkendara dua putaran di areal test ride Gias 2019 di ASBSD. Dan apa yang gue sampaikan ini gue ada tulis di jbkdaily.com dan lo bisa baca artikelnya di link di bawah ini. Jadi banyak media yang bilang bahwa tema yang ditawarkan sama Honda ADV 150 ini adalah adventure atau petualangan. Tapi dari seorang teman ternyata gue dapat informasi kalau ternyata ADV itu dari advanced design. Jadi advanced bukan adventure. Dan gue setuju karena setelah ngeliat desain motor ini, gue ngeliat ya motor ini terlalu keren banget ya kalau dibawa buat petualangan. Kayaknya kecuali kalau lo sultan seperti yang gue tulis di jbkdaily.com atau lo orang kaya bebas lo siksa motor ini terserah lo duitnya banyak berarti kan. Tapi setelah ngeliat desain motor ini gue merasa motor ini lebih cocok untuk jadi skutik urban buat konsumen yang ingin naik kelas dari motor entry level atau skutik entry level ke kelas yang lebih tinggi, kelas 30 jutaan tepatnya, kelas skut entry level mid size mungkin ya, skutik, dan pengen kelas ya bisa beli motor ini. Kenapa gue bilang motor ini bukan motor petualang? Walau pertama, walaupun desain stangnya itu fat bar naked lah ya atau telanjang lah ya, walaupun ada racer di dan ada racer di stangnya dan buat posisi stang itu lebih tinggi dan buat riding convenience atau kenyamanan berkendara itu lebih baik, dan tapi posisi stangnya itu nggak terlalu lebar guys. Ini menurut gue bagus kalau di perkotaan karena lo bisa meliuk-liuk lebih gesit tanpa harus lebih khawatir harus bisa menggaris kendaraan atau menabrak kendaraan yang ada di sekitarnya. Buat meliuk-liuk di tengah kemacetan masih dapat banget. Tapi kalau motor petualang kayaknya seperti yang gue tulis di jbkdaily.com, walaupun pengalaman gue saat ini lebih banyak sepedahan, tapi gue merasa stang yang lebih lebar itu sangat berpengaruh banget pada saat lo menjaga keseimbangan di rute petualang atau rute adventure. Itu satu, jadi gue merasa itu alasan gue kenapa gue bilang ini lebih cocok untuk kebutuhan perkotaan atau kebutuhan urban, khususnya kaum milenial atau
orang-orang yang berjiwa muda di kalangan perkotaan dan punya cita rasa gaya hidup yang berbeda, yang naik kelas, lo bisa banget pilih Skutik ini, keren banget. Dan menurut gue dari segala sisi desainnya keren. Terus yang kedua, gue merasa kenapa motor ini gak bisa disebut sebagai motor apa petualang. Jadi apa riding position atau posisi berkenarnya itu lebih pas untuk kenyamanan. Nah itu ditandai dengan salah satunya apa posisi deck pijakan kaki yang agak memanjang dan itu mirip-mirip dengan karakter seperti PCX atau di Yamaha ada NMAX dan lu bisa selalu jalan kaki lurus. Jadi waktu awalnya gue berpikir motor ini akan menjadi rival katakanlah Aerox yang bergaya sporty punya kayak motor gue atau mungkin X-Ride yang benar-benar jiwa petualangan seperti Yamaha. Tapi ternyata enggak, ini lebih motornya buat nyaman, posisi kaki lo bisa selonjoran lurus. Dan itu yang membuat menurut gua motor ini lebih cocok untuk di kalangan apa di area urban ataupun kalau lo pengen touring ya touring luar kota di jalan-jalan yang lurus. Terus ada yang ketiga itu masalah pengalaman gua berkendara dua putaran di area test ride Gias. Dan gue merasa setelah mengendarai dua putaran, untuk kelincahan entah mungkin kondisi jalan di Honda di Gias yang kurang enak buat grip bannya. Karena bannya memang ini kayak ban petualang khususnya di belakang. Dan mungkin itu juga membuat gripnya gak terlalu bagus kalau di kondisi track yang ada di Gias, which is itu bukan aspal ya, semen kayaknya. Nah, itu bisa jadi satu, ataupun gak banyak, ataupun kinerja suspensinya, atau posisi stang yang kurang lebar. Tapi gue merasa untuk impresi awal itu tidak terlalu lincah untuk menelukan tikungan. Atau juga mungkin gue yang bisa belum beradaptasi dengan karakter motor ini. Karena sangat pendek banget waktunya. Tapi asumsi awal gue ini tidak harus dijadikan patokan seperti yang gue tulis di jbcarrier.com. Dan menurut gue juga itu mungkin bisa diatasi kelemahan itu. Bukan kelemahan ya. Apa kita bisa menyempurnakan. Kita bisa menyempurnakan untuk menaikkan level kemampuan berkendara dari Skutik ini dengan mungkin menggantinya dengan suspensi aftermarket. Kalau lo punya duit lebih mungkin lo bisa ganti dengan suspensi Ohlins di roda belakang. Terus mungkin kalau memang lo pengen bawa untuk petualangan, nah lo mungkin bisa ganti stang yang lebih lebar. Nah kurang lebih itu yang gue tulis. Dan tiga hal lainnya gue sepakat lah dengan media-media mainstream atau blogger-blogger atau vlogger papan atas ya, bahwa untuk skor tinggi, nilai kebaruan, fitur yang berlimpah dan desain yang out of the box di Skutik 150 sampai 155 cc yang motor ini dapat banget. Walaupun mungkin yang jadi kritikan juga adalah mesinnya, ini masih menggunakan mesin Honda PCX 150 cc, which is juga gue nggak tahu, tapi gue dengar kabar dari beberapa teman bahwa salah satu kelemahan dari Honda PCX 150 lokal itu adalah mesinnya gredek, mungkin CVT-nya atau yang lain gue gak seberapa ngerti juga. Dan itu juga mungkin jadi salah satu variabel atau alasan keempat gue yang berpikir bahwa Honda DV150 ini lebih cocok untuk kebutuhan kalangan urban. Itu aja dulu mungkin guys informasi yang gue bisa sampaikan di vlog sederhana kali ini. Dan sekali lagi gue bilang gua hanya media kelas cangkir kopi. Walaupun kalau lo baca di jbcarrier.com, lo klik di kata-kata jbcarrier.com tentang profil gua punya sedikit ya prestasi lah di bidang reviewer bidang otomotif. Jadi gua gak nol-nol banget, walaupun gua juga bilang gua bukan expert. Dan posisi media ini, kanal YouTube ini sama dengan di jbkdairy.com, yaitu media kelas cangkir kopi. Kita seneng-seneng aja di sini. Semoga informasi ini berguna buat Anda guys. Itu aja dulu, sampai ketemu di vlog Dairy Journey berikutnya guys. Dah.